Salam sehat, salam sejahtera bagi para pemirsa akun YouTube Lurik Lukis Sukarjonan dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di daerah Tawangsari, Sukoharjo, tepatnya di rumah kediaman Mbah Mintobong, dan akan membahas khasiat dan mistik kembang serai. Dengar nyedak nih ya, dari gue set set ya. Nah, ini gue gato judul nih gue, judul gue ya. Ada isu yang beredar bahwa serai berbunga selama 11 tahun sekali. Itu pun merupakan momen langka yang membuat bunga serai atau kembang serai digadang-gadang memiliki aura mistis yang sangat kental. Di dunia luar, bunga ini dianggap sebagai mustika alam yang memiliki energi positif. Menurut beberapa ahli spiritual, energi juga aura positif yang dipancarkan oleh bunga serai dapat mendatangkan rezeki dan melancarkan hubungan asmara. Dan jika Anda beruntung, masih bisa ditemukan sebuah batu mustika serai. Dan batu mustika serai ini biasanya berada di bawah tanaman serai itu sendiri. Namun secara mendapatkan batu mustika serai itu pun pastinya pakai ritual tersendiri. Ini adalah sebuah berkah dari Tuhan bagi makhluk yang berpikir. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalaulah Sang Pencipta menghendakinya. Akhir kata dari kami, Lurik Lukis Sukarjonan, terima kasih Anda telah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Salam sejahtera.